Pemirsa, kebakaran hutan kembali melanda kawasan Taman Hutan Raya Bukit Suharto di kawasan kilometer 37 Jalan Poros Samarinda Balikpapan, Kalimantan Timur pada Minggu malam. Belasan hektar terbakar termasuk hutan penelitian dan pendidikan Universitas Mula Warman. Pemadaman yang tidak tuntas membuat api dengan cepat berkobar kembali. Jumlah petugas gabungan pemadam kebakaran yang kurang dari 15 orang, tidak adanya akses jalan menuju lokasi, dan minimnya pasokan air membuat api sulit dipadamkan. Kebakaran ini merupakan kebakaran lanjutan yang terjadi pada Sabtu siang kemarin yang kembali menyala karena tiupan angin kencang. Hingga saat ini tercatat kebakaran Taman Hutan Raya Bukit Suharto diperkirakan mencapai 300 hektar lebih.